pinjam HP. Kemarin dua kali saja. Terima kasih yang sudah mau nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Klik tombol lonceng untuk notifikasi. Terima kasih. Anggota Satreskrim Polres Jayawijaya, Papua menginterogasi seorang pria atas dugaan pencurian dengan menggunakan ular. Video interogasi itu pun viral di media sosial. Interogasi yang dilakukan anggota Satreskrim Polres Jayawijaya terhadap seorang pria yang diduga mencuri. Bribda TMP melilitkan ular peliharaannya ke tubuh si pria untuk mendapat pengakuan. Polda Papua pun meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anggota Polres Jayawijaya. Saat ini Bribda TMP masih dalam pemeriksaan oleh Propam Polda Papua. Jika terbukti melanggar aturan akan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan disiplin anggota Polri atau kode etik profesi. Jangan lupa di like dan share ya videonya. Dan jangan lupa juga subscribe berlangganan channel ini agar channelnya bisa semakin berkembang. Terima kasih.